ini adalah sate 02 lur. Bekicot. Ya apa rasane? 02 banget. 02 banget ya. Lokasi di mana Mas Komeng? Karangkates. Waduh lur. Cocok bosku. Enak bos. Mantap. Istimewa lur. Keripik belut lur. Ulo kadut. Monggo di unboxing. Keripik belut, coba dites kriuk. Rasanya Mas Firman? Belut banget. Belut banget ya. Dudulo kadut lur. 02 pakai nasi lur. Ini lur. Nasi 02. Coba Mas Chandra. Bagaimana bos lur rasanya? Mantap. Mantap ya. Lur nasi 02 bumbu pecel lur. Karcis masuk kawasan wisata Bendungan Lahor. Sekarang Kates. Telung ecu. Suasana syahdu. Dintaino iso kene. Hai sobat telur, berjumpa kembali dalam tayangan menarik di YPWB Channel. Dalam perjalanan petualangan kali ini lur, kita berada di Wisata Bendungan Lahor. Ini adalah wisata yang berbentuk bendungan bosku, yang menyambungkan dua kabupaten yaitu Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang lur. Lekon katinang Blitar mesti liwat kini. Lah lekon katinang Malang yo mesti liwat kini. Istimewa bosku. Bendungan Lahor adalah salah satu bendungan yang terkenal di Jawa Timur yang letaknya ada di Desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang bosku. Pengunjung di sini bisa menikmati pemandangan danau yang indah dengan tambahan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan rimbun yang tumbuh di sekitarnya. Presiden Soeharto meresmikan bendungan ini pada tahun 1977 atau 3 tahun setelah Presiden era Orde Baru ini meresmikan bendungan Karangkates yang kemudian berganti namanya menjadi Bendungan Sutami pada tahun 1981. Selain untuk pembangkit listrik, Bendungan Lahor juga difungsikan untuk irigasi bosku. Pengelolaan kedua bendungan ini merupakan tanggung jawab Perum Jasa Tirta 1. Sedangkan pengelolaan pembangkit listrik tenaga air menjadi urusan PT Pembangkitan Jawa Bali. Bendungan Lahor juga difungsikan sebagai objek wisata. Bahkan di sana sudah tersedia penginapan dan dalam hal wisata, Lahor sedikit lebih unggul bosku. Mengapa demikian? Soalnya jalan di atas tembok waduk seolah sudah menjadi jalan umum. Mobil ringan dan sepeda motor boleh melintasinya dengan lebih dulu membayar tiket masuk. Jalan itu akhirnya kerap juga digunakan sebagai jalan pintas bagi kendaraan dari arah Malang ke Blitar ataupun sebaliknya. Dulu hanya kendaraan pribadi yang boleh lewat, tapi sekarang minibus travel antar kota, antar provinsi pun sudah boleh melintasinya bosku. Delon lur, waduhe luas. Lah gawe kon sing hobi mancing, nang kene yo iso lur, mancing waderan lur. Golek iwak nila pisan yo iso. Model dalam video iki Mas Chandra bosku. Asri wong lawang bos. Ayo kita nikmati koyo opo lur menyenangkani bendungan iki. Mungkin sampai di sini perjalanan petualangan kita hari ini lur. Jangan lupa like, comment, and subscribe bosku. Karena subscribe dari kalian adalah penyemangat kita untuk terus berpetualang. Sampai berjumpa di petualangan menarik selanjutnya. Sobat telur, wuki lur, mantap.